dia. Oke, fams. Kalau misalnya saya tahu nih ya, domba itu harganya sultan. Waduh, mendingan dari dulu piara domba deh, beneran. Ngimpi. Tapi daripada ngimpi, mendingan kita lihat aja nih ya, kemeriahan yang ada di kota yang punya julukan Swiss Van Java. Pengen tahu kayak gimana kemeriahannya? Oke, kita lihat ya. Ini dia. Gak cuma adu ketangkasan aja, fams. Di Garut, domba juga hadir dalam berbagai prosesi adat. Misalnya, acara khitanan atau sunatan anak. Anak yang baru saja disunat, biasanya akan diarak keliling kampung sambil diiringi musik tradisional. Keren banget deh. Fams, tradisi ini dikenal dengan nama Badogar alias Barong Domba Garut. Tradisi ini sebenarnya kesenian yang terinspirasi dari pamor domba laga yang bernama Si Jagat. Domba itu terkenal kuat dan gagah saat berlaga di lapangan. Arak-arakan bisa dibilang berguna untuk menghilangkan mara bahaya, sehingga si anak yang dihitan merasa happy dan gak ada rasa takut yang berlebih. Biasanya, Badogar kerap diadakan saat ada kegiatan hitanan massal. Jadinya, acara adat menjadi kemeriahan untuk masyarakat sekitarnya. Sama kayak adu domba, tradisi arak-arak ini juga sudah dilakukan turun-temurun, fams. Tapi sayangnya, keberadaannya sudah mulai pudar oleh zaman. Wah, sayang banget ya.